Oke, kita akan bahas soal bagian-bagian dalam laporan keuangan. Nah, kita akan sebelum kita membahas soal rasio-rasio keuangan, kita akan bahas bagian-bagian dalam laporan keuangan. Jadi, dalam memahami bagian-bagian laporan keuangan, ada beberapa halaman dalam laporan keuangan yang harus teman-teman ketahui. Tapi sebelum itu, teman-teman, jangan lupa berkunjung ke channel Analis Saham Syariah dan jangan lupa subscribe dan share kontennya. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung, jadi channel Analis Saham Syariah memang ditujukan untuk teman-teman yang mau belajar saham syariah maupun saham konvensional. Jadi jangan lupa berkunjung juga ke blog analis.co.id. Nah, sebelum kita memahami cara memahami bagian-bagian dalam laporan keuangan, saya mau menjelaskan dulu bagaimana cara mengambil laporan keuangan. Perusahaan tercatat, teman-teman masuk ke idx.co.id, kemudian perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan tahunan. Nah, biasanya kita melakukan analisis itu sesuai dengan bulan berapa sekarang, maka kita sesuaikan kuartal terakhir. Laporan keuangan kuartal terakhir yang rilis itu kuartal berapa. Nah, karena ini adalah masih triwulan 1, Januari, Februari, Maret, itu sudah Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, selesai Juli itu sudah masuk ke triwulan kedua, teman-teman. Berarti ini masih triwulan pertama. Jadi kita coba lihat aja S Hardware cari. Nah, di sini pada saat teman-teman menemukan ini ada banyak pilihan. Biasanya itu bukan yang financial statement, bukan. Ini juga zip ini bukan. Biasanya itu yang bentuknya PDF. Kalau ini mungkin nomor, ini penjelasan rilisnya. Biasanya yang seperti ini, teman-teman. LK Adjust 2010. Oke, ini dia laporan keuangannya. Oke, laporan keuangan PT S Hardware Indonesia. Nah, pada saat teman-teman masuk di dalam laporan keuangan itu, kalau dia bentuknya kuartal itu biasa karena tidak ada apa namanya? Nah, tidak ada lampiran semacam ini, surat pernyataan direksi, dan ada juga selain surat pernyataan direksi itu dari badan akuntan publik. Nah, ini badan akuntan publik independen biasanya juga ada. Kalau itu bentuknya laporan keuangan tahunan, karena dia umumnya itu di audit, itu sudah syaratnya, teman-teman. Kalau tidak di audit, itu tidak ada bagian ini. Nah, kita lihat halaman selanjutnya itu masuk di bagian laporan posisi keuangan. Jadi, kita masuk ke neraca. Neraca itu total asetnya dan kewajibannya yang akan kita lihat. Nah, kita lihat langsung online saja. Nah, di halaman pertama, teman-teman, itu ada aset. Jadi, bagian pertama yang teman-teman ada aset dan biasanya liabilitas bisa dalam halaman yang sama, bisa dalam di halaman yang berbeda. Nah, ini ditaruh di halaman yang berbeda. Jadi, aset atau kita sebut juga dengan aktiva. Nah, bagian ini kita akan melihat berapa apa namanya kinerja perusahaan secara umum, teman-teman. Jadi terutama untuk aset tidak lancarnya. Jadi ini akumulasi dari aset yang terkumpul sejak perusahaan berdiri sampai saat ini. Kemudian karena total aset ini kita akumulasi secara keseluruhan, kalau total aset lancar itu akan hanya menghitung dari aset yang
di bawah 1 tahun atau maksimal 12 bulan. Jadi kas setara kas itu dihitung di karena ini adalah kuartal pertama, jadi dihitung di sampai batas kuartal pertama yaitu bulan Maret tahun 2020, teman-teman. Nah, ini kemudian ditampilkan semua di sini. Dan dalam saat menghitung rasio, kita salah satu rasio yang kita gunakan untuk menghitung aset adalah diantaranya adalah rasio kas. Rasio kas dan setara kas itu kita sudah pernah menyebutkan ini, tapi kita belum bahas secara khusus, teman-teman. Jadi 15 rasio ini akan kita bahas satu per satu nantinya. Nah, kalau kita mau menghitung rasio kas, itu rumusnya sudah lengkap banget di sini, teman-teman. I11, I22. Ini lihat I11. Berarti teman-teman, kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Jadi, liabilitas atau utang jangka pendek, teman-teman. Kemudian, ada juga rasio aset. Istilahnya kita sebut dengan ROA. Atau kita perlihatkan langsung saja. ROA, ROE, rasio laba terhadap aset. Ini juga kita bisa hitung dari laporan posisi keuangan konsolidasian, teman-teman. Jadi di sini di bagian pertama ada aset, aset lancar, aset tidak lancar. Jadi aset lancar itu biasanya jauh lebih umum kita nilai dibanding aset yang tidak lancar. Kalau aset lancar berarti kita akan melihat seberapa mampu perusahaan bertahan di 1 tahun terakhir. Karena ketika kita menghitung kas dan setara kas, itu kita akan melihat keberlangsungan perusahaan dan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dari kas dan setara kas ini. Kemudian di halaman kedua, teman-teman, sebelum itu saya mau sampaikan dulu. Jadi setiap laporan keuangan itu biasanya akan ditampilkan langsung perbandingan 2 tahun. Ini agak berbeda, ada 3 tahun langsung. Tapi biasanya itu perbandingan 2 tahun sekaligus. Yaitu kalau di sini kita kuartal 1 2020, maka dia akan menampilkan juga kuartal 1 2019 di tahun sebelumnya. Jadi kuartalnya tetap akan sama. Kalau di sini laporan keuangan tahunan, maka di sini juga tahunan Desember. Tapi teman-teman, ini juga ada yang berbeda. Di sini menampilkan kuartal bukan kuartal 1 2019 tapi Desember 2019. Jadi terkadang juga ada yang kuartal 1 sama kuartal 1, teman-teman. Nah, kemudian bagian yang lain yang teman-teman harus tahu. Jadi nama ini bisa saja berbeda bahasanya. Jadi kemudian susunannya juga bisa saja tiap laporan keuangan berbeda. Nah, untuk catatan ini fungsinya, teman-teman, jadi kas setara kas misalnya kita mau tahu rinciannya seperti apa, maka teman-teman cari catatan nomor 4, 33 atau 34. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman. Jadi angka itu saya perlihatkan. Nah, angka itu ada tertera di sini. Sini ada 12. Kemudian tadi ada angka 3 ya, teman-teman. Kita lihat angka 3. Nah, sumber ketidakpastian semacam pertimbangan yang penting. Kita lihat piutang usaha ada 4. Nah, maksudnya itu kalau teman-teman menemukan angka di note itu, angka itu di sini, teman-teman. Jadi ketika kita misalnya di laporan keuangan ada notes-nya angka 4, maka teman-teman cari di sini angka 4 dan lihat rinciannya. Jadi kalau kas, berarti kasnya itu di mana saja. Jadi ini ada yang disimpan di bank, kemudian ada dalam bentuk dolar, kemudian ada dalam bentuk deposito, totalnya sekian. Jadi ada rinciannya, tingkat bunganya juga berapa. Jadi fungsi note yang teman-teman temukan di sini itu untuk membantu kita
mengetahui detail bagian-bagian di bagian kas dan setara kas ini, teman-teman. Nah, kemudian saya lanjutkan di bagian liabilitas dan ekuitas. Jadi, liabilitas ini masih dalam posisi laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi, ini adalah bagian dari neraca. Jadi, neraca itu bagiannya adalah aset dan liabilitasnya. Kemudian, kita lihat kalau liabilitas itu juga sama, ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Jadi, di sini ada totalnya, ada bagian-bagiannya dalam menghitung apa namanya. Karena liabilitas ini adalah kewajiban atau utang, maka biasanya kita gunakan untuk menghitung rasio solvabilitas. Nah, salah satunya adalah rasio debt to equity rasionya. Nah, di sini teman-teman lihat I25 dibagi I28. I25 dibagi I28 berarti teman-teman masuk total liabilitasnya dibagi dengan total ekuitas. Nah, fungsinya itu kita juga ada penjelasannya di sini, teman-teman. Total rasio utang. Rasio utang jadi rasio pasar. Rasio solvabilitas atau rasio leverage. Debt to equity ratio. Jadi ini untuk mengukur seberapa banyak sebuah perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Indikasinya semakin rendah nilai DER perusahaan maka akan semakin baik. Itu artinya perusahaan menjalankan bisnisnya lebih baik. Nah, ini maksudnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara memahaminya, teman-teman. Nah, debt equity ratio ini jadi kita mau menghitung membandingkan antara utang dengan modal perusahaan. Kita lihat langsung lagi. Jadi liabilitasnya, total liabilitasnya berapa? Kita bandingkan dengan total modalnya atau ekuitasnya. Nah, di bagian ketiga setelah liabilitas, itu biasanya satu halaman dengan ekuitas. Nah, ekuitas ini kita bisa dapat informasi berapa total saham yang beredar. Nah, teman-teman ambil di bagian modal ditempatkan dan di setor penuh. Nah, ini adalah jumlahnya. Kalau ada saham seri A, seri B, teman-teman jumlahkan totalnya berapa. Kemudian, kita dari total ekuitas ini, kita akan tahu berapa total modal yang perusahaan miliki. Nah, ini bisa kita bandingkan total liabilitasnya. Kalau total ekuitasnya masih lebih tinggi, berarti dia masih positif, teman-teman. Kemudian, liabilitas jangka pendek, jangka panjang ini sudah clear. Ini adalah utang perusahaan. Jadi, kita bisa bandingkan totalnya atau bandingkan antara yang jangka pendek dengan ekuitasnya seperti apa. Jadi, totalnya ini, inilah yang kita sebut dengan total aktiva dan pasiva atau total liabilitas dan ekuitas. Aktiva itu aset, aktiva itu asetnya dan utangnya berapa, dan ekuitas ini adalah totalnya disebutkan di sini, teman-teman. Nah, kemudian di bagian ini adalah bagian yang paling utama biasanya dilihat oleh para investor saham yang akan membeli saham, itu akan masuk langsung ke laba bersihnya, teman-teman. Nah, karena ini adalah laporan keuangan kuartal, maka yang kita lihat adalah yang periode berjalan, teman-teman. Periode berjalan yang dapat diatribusikan, itu kita ambil di yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau pemilik perusahaan atau pemegang saham seperti kita ini. Jadi teman-teman yang sudah beli sahamnya, laba bersih yang kita gunakan adalah laba bersih yang ada di bagian sini, teman-teman. Jadi lihat ini, tidak usah mengambil bagian ini, hitung saja total laba bersih yang ada di sini. Jadi tidak usah menghitung total keseluruhan yang ada di sini, teman-teman. Jadi pakai yang 245 miliar. Ini kita lihat lagi. Pada saat kita mau menghitung ini, pastikan teman-teman harus tahu di sini
dia menggunakan pembulatan apa? Nah, karena di sini pembulatannya adalah dalam ya penuh, berarti ini tidak menggunakan pembulatan. Jadi angka yang tertera ini adalah angka real. Jadi tidak perlu lagi dikali berapa. Kalau di sini disebutkan di pembulatannya adalah ribuan, berarti teman-teman pada saat melihat total laba bersih ini, maka teman-teman tambahkan nolnya 3. Kalau ribuan, kalau ratusan ribu, berarti tambahkan nolnya 5. Kalau jutaan, tambahkan nolnya 6. Tapi karena ini adalah nilai penuh, berarti ini tidak perlu kita lihat pembulatannya seperti apa. Oke teman-teman, di bagian ketiga ini adalah laba bersih. Kemudian selain itu yang teman-teman harus lihat itu penjualannya. Nanti akan kita jelaskan lagi di bagian-bagian lainnya. Penjualan itu yang penting teman-teman lihat. Kemudian laba kotornya berapa. Nah, rasionya itu kita juga bisa menghitung di rasio profitabilitasnya berapa. Jadi kalau kita menghitung labanya itu lebih utama biasanya paling dasar itu return on equity-nya. Jadi kita bandingkan ini teman-teman I40 bagi I28 ya di rumusnya. I40. Jadi total laba bersih dibagi I28. I28 itu total ekuitas. Nah, itu gunanya kita mau tahu seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari total modal yang dia miliki, teman-teman. Nah, itu kita hitung dari laba bersih yang kita sudah tandai tadi, teman-teman, yang bagian sini. Nah, kalau penjualan itu biasanya kita juga hitung dengan rasio net profit margin. Net profit margin ini I40/I29 di kalkulatornya. Ini bisa lihat rumusnya, teman-teman, di sini. Laba bersih dibagi I29 penjualan atau pendapatan. Nah, itulah yang umumnya kita hitung, teman-teman, dalam menghitung rasio laba dan apa namanya? Rasio di halaman laporan laba rugi komprehensif. Oke, teman-teman, di sini setiap konten itu tidak ada pengeditan, hampir tidak ada pengeditan untuk yang menggunakan software penangkap layar seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman. Jadi nonton sampai selesai, bahkan sampai 1 jam itu hanya menghabiskan sedikit sekali kuota teman-teman. Oke, seperti itu penjelasannya dalam memahami laporan-laporan keuangan perusahaan. Bagian-bagiannya kita sudah jelaskan. Lebih detailnya kita akan jelaskan satu persatu cara menghitung rasio laporan keuangan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa langsung subscribe teman-teman. Kemudian ini ada laba per saham dasar. Ini biasa dihitung, biasa tidak. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas. Kemudian biasanya selanjutnya laporan arus kas. Dan yang terakhir ini, dan sampai halaman terakhir, itu catatan-catatan yang kita sudah jelaskan tadi. Di bagian sini itu angka-angka ini adalah angka catatan nomor keberapa di laporan keuangan teman-teman. Oke teman-teman, begitu cara sederhana membaca laporan keuangan. Detailnya soal rasio keuangan akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.